Juventus akan melakoni laga Giornata ke-23 Serie A pada akhir pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan Crotone di kandang mereka Allianz Stadium. Juventus sendiri berharap bisa meraih kemenangan di laga ini. Pasalnya mereka sudah menelan 2 kekalahan beruntun dalam 1 pekan terakhir. Sebuah kabar gembira datang bagi Juventus. Penyerang mereka, Paulo Dybala, dilaporkan bakal comeback di akhir pekan ini. Sky Sport Italia mengklaim Juventus akan mendapatkan tambahan tenaga jelang laga ini. Paulo Dybala diyakini sudah bisa bermain di partai tersebut. Dybala memang sudah agak lama tidak bermain di lini serang Juventus. Ia sudah absen selama 1,5 bulan karena mengalami cedera. Namun Dybala dilaporkan kini sudah pulih dari cederanya. Ia disebut kini tengah berlatih keras agar siap bermain di akhir pekan nanti. Cristiano Ronaldo yang biasa berduet dengan Dybala di lini serang pun sangat merindukan pemain asal Argentina tersebut. Dengan kembalinya Dybala dari cedera, Ronaldo akan mendapatkan tandem yang pas buat mencetak gol ke gawang tim lawan. Kembalinya Dybala ini akan menjadi angin segar bagi Juventus yang sedang kesulitan mencetak gol. Dybala bisa menjadi opsi untuk duet dengan Ronaldo yang biasanya dapat umpan matang dari Dybala. Jadi menarik untuk dinantikan laga Juventus versus Crotone. Akankah kembalinya Dybala bisa membuat Juventus meraih kemenangan lagi?